Zaman terus bergerak maju. Dari tahun ke tahun, sektor kesehatan menjadi prioritas pembangunan. Sangat penting untuk menjaga mutu pendidikan tinggi bidang kesehatan di dunia, serta variasi budaya dan geografisnya. Di Kediri inilah, program Sarjana Kebidanan dan Profesi Bidan Institut Ilmu Kesehatan Strada Indonesia didirikan untuk menjawab tantangan pembangunan kesehatan di Indonesia demi menunjang tujuan pembangunan kesehatan. Didirikan pada Januari 2020 dengan nama Program Studi S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan. Berdiri berdasarkan SK penyelenggara program studi dengan nomor SK Kemendikbud nomor 23/M/2020. Visi dari program studi S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan menjadi pusat pendidikan kebidanan dan profesi bidan non-pemerintah yang terbaik, berbeda, dan terpercaya dalam pemberdayaan perempuan di keluarga dan masyarakat berbasis FOGI. Good competence, good English, good mentality personality, good placement of preparation di tingkat nasional pada tahun 2029. Sumber daya manusia didukung oleh tenaga pengajar profesional dengan kompetensi profesor, doktor, dan staf pendidikan yang responsif, serta dilengkapi sarana dan prasarana penunjang seperti laboratorium terpadu, CBT, serta rumah sakit pendidikan yang telah bekerja sama memberikan kesempatan belajar bagi para mahasiswa. Program studi S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan terus mengembangkan program-program andalan seperti kuliah profesional oleh dosen tamu, seminar, international conference, pengembangan good English, good competence, good mentality personality, serta good preparation and job placement, dan masih banyak lagi. Selain itu, program studi juga diperkuat dengan IT yang mendukung proses pembelajaran seperti webinar, perkuliahan online, video conference yang terintegrasi dengan sistem di institut. Ruang CBT dengan kapasitas 100 PC yang didukung dengan atmosfer akademik yang nyaman seperti gazebo, taman, dan sports center. Kerjasama aktif dan kolaborasi yang kuat juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari program studi. Tanpa hal ini, kemajuan dari pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat tidak mungkin bisa tercapai. Kemitraan baik nasional maupun internasional akan membuka kesempatan baik untuk mahasiswa, lulusan, ataupun staf untuk mencapai pengalaman yang lebih tinggi. Penyiapan mahasiswa untuk menghadapi dunia kerja juga menjadi salah satu bentuk dari kerjasama yang dilakukan. Program studi S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan diharapkan dapat mendukung upaya pemberdayaan perempuan yang bertujuan untuk meningkatkan serta berkontribusi membangun tatanan masyarakat yang sejahtera, adil gender, dan bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riza Salasatul Mufida, Magister Kebidanan, Kaprodi S1 Kebidanan Institut Ilmu Kesehatan Strada Indonesia. Program studi S1 Kebidanan merupakan program studi baru yang berdiri berdasarkan SK penyelenggaraan pada bulan Januari 2020. Dalam upaya optimalisasi penyelenggaraan program studi, maka kami menyusun visi-misi yang tersosialisasi pada seluruh sivitas akademika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahur Rohmah, SSTMKEP, Kaprodi Profesi Bidan, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan IIK Strada Indonesia. Visi dan misi unit pengelola program studi atau program studi S1 Kebidanan dan juga Profesi Bidan perlu difahami dan juga diketahui oleh seluruh sivitas akademika.
Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu sosialisasi dan juga penyebaran pada skup yang lebih luas. Sosialisasi yang kita lakukan yaitu mencakup di berbagai sektor, pada mahasiswa, pada alumni, dan juga pada website. Pada mahasiswa dilakukan pada saat program BIMA atau pengenalan mahasiswa baru, juga pada saat mahasiswa melakukan pengajaran di kelas. Kemudian banner dipasang di seluruh ruangan kelas dan juga pada tempat-tempat yang bisa diakses oleh mahasiswa. Pada website, juga pada media sosial, kita lakukan sosialisasi visi-misi, yaitu melalui website IIK Strada, pada media sosial IIK Strada, yaitu pada Facebook, Instagram, dan juga pada media sosial yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggrawati Wulandari, Magister Kesehatan, dosen Prodi S1 Kebidanan dan Profesi Bidan IIK Strada Indonesia. Visi dari Prodi S1 Kebidanan dan Profesi Bidan IIK Strada adalah menjadi pusat pendidikan kebidanan dan profesi bidan non-pemerintah yang terbaik, berbeda, dan terpercaya dalam pemberdayaan perempuan di keluarga dan masyarakat berbasis FOGI, good competence, good English, good mentality and personality, and good placement of preparation di tingkat nasional pada tahun 2029. IIK Strada Indonesia bersinergi mendorong perempuan agar berdaya secara ekonomi. Perempuan berdaya, anak terlindungi, Indonesia maju. Program Studi S1 Kebidanan Pendidikan Profesi Bidan. We are the best, different, trusted, and based on FOGI.